Halo semua. Saya punya banyak banget holder untuk handphone ya. Misalnya yang seperti ini, untuk tarik ya. Ada juga untuk tarik juga, dan ada coach shoe-nya buat taruh mungkin lampu atau mungkin mic ya. Ada juga yang bentuk seperti ini ya, yang diputar seperti ini. Ada juga beberapa yang lain, saya nggak tahu di mana, mungkin di rumah atau di mobil ya. Tentunya macam-macam sih ya, tapi akhirnya saya menemukan satu yang paling pas buat saya, yang menurut saya perfect, yaitu adalah ini ya. Ini adalah kalau nggak salah nama serinya Takara 02, harganya 25.000, sedikit lebih mahal daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya kelihatannya mungkin 10.000-an, ada yang 5.000, ada yang cuma 3.000 ya. Jadi beda-beda harganya. Bedanya ini dengan yang lain, yang pertama itu bisa ditekuk seperti ini ya. Nah, kalau yang tadi saya pakai, misalnya yang ini ya, kalau kita pasang di tripod, ya sebenarnya bisa dipakai dan cukup bagus ya. Tapi kalau di kantong ini tuh lebih susah, dan masuk tas juga lebih makan banyak tempat ya. Kalau kita mau tekuk seperti ini juga nggak bisa ya, karena juga makan lebih banyak tempat malahan. Sedangkan yang Takara 02 ini, kalau kita pasang di tripod seperti ini ya, ini bisa dilipat seperti ini. Karena tripod kan bisa gini ya, asalkan ada ini ya, celah di sini untuk bikin jadi 90 derajat seperti ini. Nah, jadi jauh lebih mudah untuk disimpan. Selain itu juga ada tambahan ini ya, coach shoe-nya, jadi kalau mau dipasangin aksesoris lainnya juga bisa. Ya, ini aja review singkatnya. Cara pakainya sama seperti yang lainnya, seperti ini. Modelnya model tarik ya, nggak model pakai tuas gitu ya, pakai skru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.